Saatnya misi penyelamatan Juminten. Bukan yang ini, gengs, tapi yang ada di tank ini. Nah, di sini ada Andrao. Dulu aku keep dari baby size 5 cm dan sekarang udah besar. Sayang tanknya udah kekecilan, jadi langsung kita selamatkan dia. Khusus untuk Juminku tersayang, aku udah belikan akuarium ukuran S plus tutupnya. Jadi gak bingung lagi cari tutupnya. Langsung aja kita pindahkan Juminten dari rumah yang kotor ini. Jangan lupa diberesin, nanti emak ngamuk. Anyway, aku baru pertama kali ini lihat cana yang genit banget. Kalian ada solusinya nggak sih? Karena dia itu cuma flaring sama aku aja. Aku curiga deh dia cowok. Padahal aku udah treatment dia untuk biar bisa ikut kontes lah. Tapi kalau cuma flaringnya sama aku doang, ya nggak bisa ikut kontes dong. Kan jurinya cowok semua. Duh, Juminten, sayang banget nih kalau kamu cuma aku keep di rumah, nggak ikut jalan-jalan. Jangan-jangan Juminten ku beneran cowok, harus ganti nama dong.